Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk mengurangi kerugian, para petani berusaha membendung air pasang agar tidak masuk ke dalam tambak. Rob yang merendam lahan tambak ini merupakan rob yang terparah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Rob terjadi akibat adanya pasang air laut dari Selat Dura. Banjir rob bahkan menyebabkan tanggul tambak jebol. Petani berharap pemerintah segera turun tangan atas si hal ini. Banjir rob juga menggenangi rumah warga di 3 desa di kawasan Pantura, Pekalongan, Jawa Tengah. Karena kecewa terhadap penanganan banjir yang lambat, ratusan warga terdampak banjir rob memblokir Pantura hingga macet. Mereka menagih janji bupati yang belum direalisasikan untuk pembuatan tanggul. Dalam sepekan terakhir, warga mendapat bantuan nasi bungkus dan obat-obat. Meski sempat membuat jalur Pantura Pekalongan tersendat, namun aksi unjuk rasa berjalan tertib. Sementara itu banjir air pasang hingga kini masih merendam Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya aktivitas warga lumpuh.